tepat ya Cibue. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran ya tentang bentuk fisik bagian kedua. Bagian pertamanya di episode 43. Jadi bentuk fisik ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, lurus ya. Lurus. Tit. Tit ya, lurus ya, lurus ya. Tit. Nah, penggaris kan kalau kita menggaris pakai penggaris itu kan lurus ya. Lurus itu tit. Tit. Kalau garis lurus itu kan tit soa ya. Kalau ini lurus, lurus ya. Menggaris pakai penggaris supaya lurus itu tit. 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 Lurus. Sekarang kalau ada lurus pasti ada miring. Miring ya. Miring gini, miring ya. Miring itu sia. Sia. Lurus, tit, miring, sia. 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 Miring, sia. Ini lurus, tit, miring, sia. Kalau contohnya kita meletakkan barang lah ya, harusnya dia berdiri tegak gini ya, terus miring, kita bilangnya sia. Sia itu miring. Ini buku ini permukaannya kan datar ya, permukaannya datar ya. Datar itu P, 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 P ya, datar, datar ya, datar itu P, 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 itu datar. Seperti ini permukaan meja juga kan datar ya, itu disebut P, datar, P. Kalau begini, apa ini? Begini, melengkung ya, melengkung. Wan, 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 melengkung. Wan, datar itu kan P, melengkung itu wan, wan. Bentuk melengkung itu wan. Kalau wan yang lainnya seperti kita berbelok, berbelok juga wan, wan toteng ya, berbelok ke kembali, belok kembali gitu ya, wan toteng, wan, wan kan berbelok gini, belok gini ya, itu wan. Itu kalau untuk arti kata wan yang lain. Kalau wan yang macam begini, ini melengkung itu wan. Wan. Bisa ya membedakannya ya. Tit. Apa? Sorry, P datar ya. Wan. P. Wan. Wan. Kalau ini lihat ya, ini ya. Ini bentuknya bulat ya. Bulat. Bulat itu i, 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 itu bulat, bentuknya bulat ya, i, lingkaran ya, i, 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 itu bulat. Seperti kegiatan kita bikin onde ya, kan begini kan, dibulat-bulatkan ya, so i, so i ya, so i bentuknya kan bulat. Taco soi, jadi kita membuat onde-onde itu disebut soi. So, so kan digosok-gosok, bulat, bentuk bulat, soi. Jadi bentuk lingkaran bulat itu i, i, i heng gitu ya. Kalau bentuknya bulat, i heng, i, itu bulat. Sekarang kita kalau ada permukaan yang kayak begini, horizontal ya,
horizontal itu disebut hue, hue, tit, hue, pangtit seperti ini, panghue seperti ini. Jadi begini, begini, garis yang seperti ini itu hue, begini kan lurus, tit, angheyo, butaco tit, angheyo, butaco hue, horizontal ya, hue, pangtit, panghue, hue itu horizontal. Pernah dengar ya? Horizontal, hue. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada saran dan pesan, tinggalkan saja di komen. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Tata cukup ya. Nah.